sama batuk pilek? Nggak ada. Ada riwayat alergi nggak? Suka jadi pernah ada riwayat sakit berat atau minum obat dalam jangka waktu sih? Nggak ada ya. Baik, alhamdulillah pada pagi dan hingga sore hari nanti kita melaksanakan kegiatan vaksinasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ada tiga hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Apa itu? Yang pertama terkait dengan protokol kesehatan. Apakah 3M, 5M atau 6M? Intinya mah prokes, terutama masker jangan sampai lepas ya. Jaga jarak, kemudian juga harus rajin mencuci tangan. Yang lainnya, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas yang tidak perlu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan gencar melaksanakan 3T. Testing, tracing, dan treatment. Artinya, kalau ada orang yang terkena positif, harus segera di tracing, di testing. Supaya apa? Penyebarannya bisa segera diputus dan orang yang sakit yang terpapar bisa segera diambil tindakan, apakah di rumah sakit atau isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. Nah, yang paling penting lagi yang ketiga sekarang dilaksanakan, yaitu melalui vaksinasi. Untuk vaksinasi, rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa Jawa Barat itu penduduknya paling besar se-Indonesia, kurang lebih 50 juta penduduk yang ada di Jawa Barat. Nah, teorinya untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity harus kurang lebih sebanyak 37 juta orang di Jawa Barat harus divaksin. Sekarang kurang lebih sudah 12 juta orang. Jadi kurang lebih 25 juta orang lagi yang akan divaksin. Hitung-hitungannya kalau vaksin itu harus kita kejar ya sampai dengan bulan Desember ya. Jadi sehari itu minimal harus ada 400 ribu orang yang divaksin. Nah, kemarin memang vaksinnya persediaannya masih terbatas. Tapi insya Allah, awal September sampai seterusnya nanti, persediaan vaksin itu yang cukup banyak. Oleh karena itu, semua unsur ya dalam hal ini dilibatkan. Kita tahu di sini, dari unsur pemerintahan, dinas kesehatan, tenaga pendidikan, kemudian juga dari relawan yang lain, ya dari puskesmas, dari fakultas kedokteran, dari sekolah perawatan, dan yang paling penting lagi sekarang yaitu keberadaan pondok pesantren ini juga memiliki makna yang sangat strategis. Artinya apa? Pertama, santrinya itu sendiri harus sehat. Dan yang kedua, pondok pesantren
merupakan juga menjadi contoh bagi warga masyarakat yang lain. Jadi kalau misalnya Pak Kiai, Bu Nyai, ya, kemudian para santrinya rela untuk kemudian berbondong-bondong divaksin, insya Allah warga masyarakatnya pun itu. Dan ini terbukti. Jadi di sekitar pondok pesantren Babakan ini, warga masyarakatnya juga antusias, sehingga yang sekarang targetkan berapa ribu, Pak Kiai? 3.000 awalnya. Awal 3.000, sekarang sudah 4.000. Itu pun karena memang vaksinnya, iya, ketersediaannya 4.000. Lebih dari itu saya kira masih banyak. Nah ini peran penting. Jadi sekali lagi, vaksinasi menjadi penting, tetapi perlu kita ingatkan bahwa vaksin itu bukan berarti kemudian kita setelah divaksin bebas, ya. Vaksin tidak menjamin seseorang untuk tidak tertular atau terpapar. Tetapi insya Allah dengan vaksin, setidak-tidaknya imunitas kita menjadi lebih bagus, ya. Kalaupun misalnya terpapar, paling tidak gejala-gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali. Nah ini pentingnya mengapa vaksin itu kemudian harus segera disuntikan. Ini saatnya angka COVID lagi menurun, ya. Kita gantian serang balik COVID ini dengan apa? Melalui tadi tiga hal, yaitu prokesnya harus dijaga, 3T-nya harus gencar, dan vaksinasinya pun harus segera disuntikan ke warga masyarakat.